Halo, apa kabar? Kali ini kita mau bikin video unboxing iPhone 15 Plus 256 GB pink. Ini baru dikirim tadi malam guys ya. Ini harganya 21,5. Kenapa belinya ini guys ya? Versi iPhone 15 Plus bukan yang di atasnya. Sebetulnya karena mau nyari warna pink. Kebetulan adanya di sini guys. Jadi ya terpaksa kita beli yang versi 15 plus. Nanti mungkin kalau keluar yang versi pink lagi yang lain, baru kemudian kita tukar, kita beli lagi. Ini pembeliannya kita pakai kartu kredit ya guys, karena memang ada gratis-gratisnya kalau nggak salah, saya lupa ada kelebihannya. Kemudian ini dia pengirimannya ya. Tadi malam jam 12, tadi malam jam 00.10 ya, kita ditelepon barangnya udah datang. Oke, langsung kita unboxing aja guys ya. Nah ini dia guys, iPhone 15 Plusnya ya, khusus edisi warna pink, belinya di Blibli, dikirim tanggal 27, ini kayaknya garansi ya, tuh kita biarin aja. Baik, kita langsung buka ya guys ya, gimana cara ngebukanya nih, ini kali ya. Ini. Tuh. Nah, ini berhasil, guys. Ini dia setelah plastiknya dibuka. Tuh. Warnanya pink ya, buat teman-teman yang nyari pink terpaksa harus beli ini. Ini apa nih? Cermati pelindungan total. Ini keterangan-keterangannya ya guys ya. Tuh 15 plus 256 GB. Ini informasi juga. Buat ngebuka bisa dari bawah, bisa dari atas. Kita coba tarik yang atas dulu. Nah, sekarang yang bawahnya nih, guys. Nah, gitu, guys. Sekarang kita lihat apa isinya. Nah, ini dia, guys. Kita mulai dari ini ya. Nggak ada apa-apa. Terus, ini dia warna pinknya. Keren, guys. Keren banget, guys. Tuh. Nanti kita lihat ya, kita letakkan dulu di sini iPhone-nya. Kita lihat isinya apa aja. Ini design by Apple. Apa isinya ya? Oh, buku-buku ya. Ini SIM card ejector. Ada apa nih? Stiker. Ini apa ya? Buku petunjuk ya. Gak usah dibaca. Ini apa ya? Tuh guys. Ini guys. Kurang lebih sama ya. Ini kayaknya cara mengoperasikannya ya. Ini SIM ejector. Oke, kita masukkan lagi ke sini guys. Tuh. Kemudian ini kabel tipe C. Tipe C juga ya kayaknya ya. Tipe C guys, tipe C semua. Cuma nggak dapat adaptornya. Tapi nanti kita coba cas ya. Oke, sekarang kita coba buka ya. Ya perlahan-lahan ya. Satu, dua. Iya, tuh guys.
Kelihatan nggak nih? Nanti kita tunggu nyala aja ya. Kita lihat aja fisiknya sekarang. Ini kayaknya buat SIM ejector. Ini volume up and down. Ini buat apa ya? Saya lupa. Terus kameranya ada dua. Ini kalau saya power on off ya. Ini dia colokan tipe C dan speakernya. Sebentar saya ambil iPhone saya Pro Max 12. iPhone yang jarang saya pakai ya guys. Ini dia guys perbandingannya. Kurang lebih sama dengan 12 Pro Max ya. Persis. Tuh. Kalau dibalik. Mungkin sedikit lebih besar Pro Max ya. Tapi ukurannya kurang-kurang lebih sama. Ini kameranya beda ya. Terus kalau kita lihat dari samping sama tombol power. Bawah juga sama, beda colokannya aja ya. Ini SIM card ejectornya. Tuh posisinya. Selebihnya kurang lebih sama guys. Tuh. Ukurannya hampir sama besar ya guys ya. Oke, kita pilih aja bahasa Indonesia ya guys. Ini bahasa Indonesia. Pilih Indonesia. Ini ada pilihan untuk tampilannya ya. Ada yang default, sedang, dan besar. Tinggal kita pilih aja. Kita pilih default aja dulu. Kemudian kita pilih lanjutkan. Oke guys, udah selesai. Nah ini dia guys tampilannya ya. Gimana? Apa bedanya dengan iPhone milik kita ya? Tuh guys. Kurang lebih sama ya. Sama aja guys ya. Nggak ada beda. Mungkin bagian atasnya aja nih agak turun ke bawah nih. Kok ini kan di sebelah atas. Ups. Nih. Gitu guys. Oke, sekarang kita coba buka SIM cardnya ya. Ini ada di sebelah sini ya guys. Seperti apa modelnya. Ya, ini dia guys. Tuh. Nggak ada tulisan apa-apa ya guys. Oke, kita masukkan lagi ya. Ke sini. Nah, sekarang kita coba dengar musik ya guys. Oke cukup ya, sekarang kita coba lihat dalamannya. Oke kita masuk tentang ini. Tuh iPhone, nomor model, memori, tanggal produksi Agustus 2023, penggunaan pertama Oktober 2023. Ini sudah ada pembaruan ya. Nggak usah kita perbaruin, biarin aja. Kita coba foto dulu guys. Oke, ini foto ya, satu kali. Kita coba foto ini. Itu dia guys, hasilnya.
Oke, ini dia untuk foto dan videonya. Video ada beberapa pilihan ya guys, kita mulai dari awal HD 4K, kemudian ada 60 frame per second, 30 HD 30 frame per second, HD 60 frame per second, 4K, nggak ada pula HD-nya ya guys. Tuh. Oke, seperti biasa kita coba full HD 4K 60 frame per second. Ini dia video 4K satu kali guys, tanaman kita kering semua. Ini taman. Ini tanamannya kering semua guys. Untuk video malam hari silahkan request aja ya, nanti kita buatkan terpisah. Video 4K satu kali. Video setengah kali. Video dua kali, video 4K satu kali, video 4K setengah kali, wow mati guys, video 4K dua kali. Guys, kita sudah coba ngerekam tadi ya, dan ternyata bodinya panas banget guys, nih panas banget guys. Jadi dipakai merekam video 4K tadi, bodinya berasa panas. Mau coba ngecas pakai charger punya Samsung versi 45 watt ya, 45 watt. Ini kabelnya nih guys, braided ya. Yuk kita tes. Oke guys, kita tes. Tuh, hasilnya begitu aja guys, nggak ada indikator apa-apa seperti di smartphone Android ya. Tuh, kalau diginin juga nggak ada. Misalnya kita masukin password dulu. Tuh nggak ada bacaan apa-apa. Ya. Nggak ada bacaan apa-apa. Oke, sekian dulu video dari kita. Unboxing iPhone 15 Plus ya. Kenapa kita pilih? Karena warnanya pink dan tidak ada di versi Pro Max. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya.